Black hole atau lubang hitam merupakan fenomena ruang angkasa yang masih diselubungi misteri, namun menarik untuk dibahas. Berbagai cerita terkait dengan black hole telah menjadi topik bagi para ilmuwan maupun orang awam. Sangat menarik untuk diteliti sekaligus paling mengerikan. Black hole memiliki gravitasi super kuat yang dapat menghisap apapun di sekitarnya, termasuk cahaya. Memutarbalikkan ruang dan waktu di sekitarnya. Black hole memiliki gravitasi yang sangat kuat. Tarikan gravitasinya yang sangat ekstrim akan semakin memperlambat waktu dan melengkungkan realita. Disk of particles that form when gases and dust fall toward a black hole, and quasars, jets of particles that blast out of supermassive black hole. But it wasn't until 1971 when theory became reality, altering entire galaxies and endlessly inspiring both scientists and our collective imagination. Inti black hole disebut singularitas dan hingga kini para ilmuwan belum tahu apa yang tersimpan di dalamnya selain puing-puing ruang angkasa yang telah musnah. Tiga jenis black hole. Ternyata ada tiga jenis black hole, yaitu stellar black hole, miniatur black hole, dan supermassive black hole. Stellar black hole terbentuk dari bintang dan matahari yang telah mati. Ukurannya paling kecil dibandingkan dengan dua black hole lainnya. Meski demikian, stellar black hole punya tingkatan kepadatan yang sangat tinggi, ibaratnya berukuran satu kota tapi sepadat matahari. Sementara itu, miniatur black hole tercipta pertama kali saat alam semesta terbentuk, dan black hole terbesar adalah supermassive black hole. Sampai saat ini, supermassive black hole masih diselubungi misteri. Tapi yang jelas, black hole raksasa ini memiliki kepadatan miliar kali lipat dari matahari. Black hole di galaksi yang kita huni. Ternyata di galaksi tempat kita tinggal, yaitu galaksi Bima Sakti, terdapat black hole yang diam di satu tempat. Tapi untungnya, jaraknya cukup jauh dari bumi. Namun ilmuwan dapat mengamati efek yang diciptakan terhadap benda-benda angkasa di sekitarnya. Kabarnya, ukuran black hole tersebut besar 4 juta kali lipat lebih besar dibanding matahari dan diselubungi oleh gas super panas. Black hole tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tak ada cahaya yang dapat keluar dari black hole, maka dari itu tidak mungkin untuk mendeteksi secara langsung menggunakan teknologi secanggih apapun, apalagi melihat dengan mata telanjang. Kuncinya adalah melihat efek black hole pada area terdekatnya. Misalnya, sebuah bintang berada terlalu dekat dengan black hole, kemudian ditarik dan dicabik-cabik hingga hancur. Tapi pada proses itu, bintang akan bergerak lebih cepat, menjadi lebih panas dan bersinar terang. Tak selamanya black hole dapat bertahan hidup. Walaupun kekuatan black hole begitu dahsyat, tapi tak selamanya dia bisa bertahan. Seiring waktu berjalan, black hole bisa lenyap. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Stephen Hawking di tahun 1974. Menurut Hawking, black hole memancarkan radiasi ke ruang angkasa, membuat massanya semakin menyusut hingga tak ada lagi energi yang tersisa. Nah, itulah informasi menarik mengenai black hole. Nantikan informasi menarik lainnya dari Kamus Fakta.